Qala musallim rahimahullah ta'ala Wa ala manaf'an fi ulumi fi darini amin Wa kana sayikhuna Sayyidi Ali al-khawasu rahimahullah Yaqulu Dan adalah guru kami Tuanku Ali al-khawas rahimahullah yakul Beliau pernah berkata Inna tariqal qawmi radiyallahu Anhum Mu'arraratun Alal kitabi wa sunnati Tahrir al-zahabi wal-jawhari Sesungguhnya Jalan Kaum sufi radhiyallahu anhum Jalannya kaum tasawuf Orang-orang tasawuf Semoga Allah Meridai mereka Muhalalatun itu disaksikan alkitabiwasulnatnya atas kitab dan sunnah. Jadi bukan berdasarkan mimpi, hmm. bukan hanya berdasarkan teka-teki apalagi tahri rezahabi ya dengan kesaksian, ya emas seperti emas dan permata. Seperti Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala Beliau jelaskan dalam Ihya Ulumiddin Itu kalau malam Jumat di pesantren kita baca Ihya Ulumiddin ya, Yang punya waktu kalau mau ikut silakan ya, Sampai jam 9 selesainya Dari habis isa jam 8 sampai jam 9 Itu enak banget itu bacanya ya, Asik banget Masya Allah Kata beliau, ya beliau sangat memberikan syarat. Ini pendirian orang sufi: jangan diamalkan, apalagi ditebarkan. Kalau dapat sesuatu, ke, ya, jangan diamalkan, apalagi ditebarkan, sampai ada keterangan kesesuaian dalam Al-Quran. Bahasa beliau dengan asar. Minimal dengan asar, diurut sebenarnya dari atas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam asar. Kalau enggak ada kesesuaian dengan itu, maka jangan diamalkan, apalagi ditebarkan. Gitu. Umpama lagi mimpi ketemu apa bisikan, atau lagi zikir, ada bisikan apa jangan diamalkan apalagi ditebarkan sebelum ada kesesuaian Al-Quran, Al-Hadis, Asar, Sahabat. Itu pendirian orang sufi begitu. Jadi kalau ada sekarang ini orang tebar-tebarin di YouTube tuh lewat mimpi ada mimpi begini katanya begini, nah ya, macam-macam tuh, ya itu jangan percaya. Katanya supi, oh, enggak begitu. Terus standarnya begitu Imam Ghazali. Masya Allah. Ya, begitu. Jangan percaya. Ya, amalkan aja apa yang ada di ulama ajarin kita sesuai dengan kitab-kitab kuning begini. Yang macam-macam jangan. Karena boleh jadi itu adalah setan yang ingin merusak akidah kita. Ini ya untuk ini untuk apa menepis orang-orang yang menjahati yeah. sifat negatif sangkaan negatif kepada orang-orang Tasawuf yang menjelek-jelekan karena apa kita nggak ngerti kita nggak ngerti karena orang Sufi itu akidahnya kuat pak dulu lagi zaman Belanda itu Belanda pusing ya untuk melawan orang tasawuf siapa ini yaitu ya wali songo jadi wali songo itu pak maksud Allah sejarahnya luar biasa wali songo apalagi kalau udah baca tentang Hamzah Fansuri Masya Allah luar biasa itu hmm luar biasa itu. Hamzah Fansuri. Dulu dulu kita mungkin kalau kita kenalnya beliau itu seorang syair ya, kejangga. Itu orang sufi, itu ulama. Sufi itu, Pak. Hmm. Ya, itu orang sufi, Hamzah Fansuri. Kemudian banyak dikritik lagi, ya. Lalu di di di, di agak agak diluruskan tasawufnya oleh Abdurrahman Asingkiri As itu orang Aceh juga, iya. Jadi dulu nih Pak Nusantara senusantara ini dulu ini adalah Sufi semua Pak. Hmm. Kalau kita baca sejarah, hmm. Sufi semua. Hmm. Kemudian ya banyak perubahan-perubahan tuh -perubahan ya. Kemudian Belanda datang Belanda kocar kacir menghadapi ya orang-orang toriko, orang-orang sufi. Mereka bingung tuh. Makanya kalau di Jakarta di di Aceh, Wak, Itu sufi sampai sekarang masih kental. Terus ke Banten, Wak. Kental. Di Langkain Jakarta. Makin nggak kenal di sini kita, Ustaz. nggak kenal. Iya, Jawa Barat, Jawa Barat A ada juga tuh Jawa Barat tuh. Jawa Barat. Lalu Jawa Tengah. Lalu Jawa Timur, itu yang namanya terekot kental itu supi. Nah, di sini, di Jakarta, itu konspirasi besar yang dilakukan oleh orang Belanda. Bagaimana untuk menghancurkan? Caranya adalah ambil ulama dari luar, diturunin di sini, di Jakarta. Jadinya, Di diadu domba, kuat di sini. Ya. saya nggak jelasin semua ada baca aja sejarah Buhari tahu Buhari. Buhari. nah, paham dah tuh. Masya Allah. Saya baru sadar sekarang kenapa di Jakarta nggak kenal Toreko ternyata itu. Allahu Akbar ya Rasulullah. Orang benci banget sama Toreko. Masya Allah rupanya itu. Masya Allah ya Allah ya Rasulullah itu dari dulu saya bertanya-tanya tuh ada apa kok di sini nggak ada yang kenal nggak kenal di sini manakiban iya nggak kenal manakiban Ustaz. Nggak kenal manakiban nah. tapi kalau di era Ustaz, manakiban itu ini luar biasa dari dulu saya dari masih kecil nggak ada manakiban saya, saman saya saman doang, doang, doang paling iya ya. tapi enggak enggak ini di sini enggak enggak rame gitu. Enggak oh, rame bahkan dimusuhin, digedegin, dibenciin. Hilang <laughs> lagi karena ada ini, ada, ada power yang lain. Masa Allah. Mm -mm. Tapi kalau dia rasa nah, enggak tuh, mengkental banget ya. Karena apa? Karena memang wali songo, zurianya ada di sana semua tuh. Paling banyak di di Jawa. Nah, Jawa Timur tuh banyak banget. Jawa Tengah, Jawa Timur tuh zurianya banyak sekali. Kemudian, oleh Banten itu enggak begitu banyak, banyak juga, tapi banyakkan di sana. Nah, itu jadi ternyata ada konspirasi, ada kerjasama, bagaimana untuk menghancurkan zuriah, ya wali songo supaya bisa orang-orang ya, Belanda bisa menguasai, jadi takut mereka dengan orang-orang. Toreko yang sangat kuat Merontak mulu Jadi merontak mulu Melawan Belanda <laughs> Kan kalau Islam ancurnya bukan dari luar Tapi dari Dalam, disusupin tuh orang kita Company Marsose <laughs> Ya Allah sejarah luar biasa Itu saya baru paham sekarang Oh ini rupanya ya Tapi sekedar tahu aja gitu ya. Sekedar kita Tahu aja begini, nah, kita perlu juga, Pak, biar tahu. Masya Allah, biar kita tidak ya mengecilkan orang, menghina orang, merendahkan Masya orang. Oh, rupanya ini ya. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Jadi, kita berpikiran insaf, ya, menerima apa adanya. Kalau memang itu ilmu, kita terima. Kalau bukan ilmu, ya, jangan diterima. Dan bikin itu Li lahum fi kulli Ya Karena bahwa bagi mereka Pada setiap gerakan Dan diam niatan Soliatan ada niat yang baik Mimizanin Dengan timbangan syariat Jadi orang-orang sufi Itu niatnya baik Dengan timbangan syariat kalau ada orang yang nggak baik, Pak, ba, Ya, ada yang kagak baik Orang terekoh nggak baik Itu orangnya Bukan ilmunya Bahasanya apa Oknum <g hora> Oknumnya Memang eh, Kelemahan daripada orang yang berterekoh itu Ngaku paling suci Itu kelemahannya Ngaku paling hebat Kalau belum ditalkin Orang yang belum ditalkin Ya itu udah, udah kecil aja. Saya ya, terus terang saya nggak sepaham yang begitu. <laughs> saya semua orang bisa jadi wali, semua orang bisa jadi mulia, siapapun orangnya. Kalau Allah pengen, nah ini ada cara yang begini. Ini ada cara ulama sufi. Saya juga orang Toreko juga, Pak, saya juga belajar juga, tapi saya tidak begitu. Siapa aja bisa jadi mulia. Bahkan hemat saya. Saya berkeyakinan orang lebih mulia daripada Amat. saya. Itulah yang sejatinya. Tapi kita tetap punya keyakinan. Apa yang kita amalkan ini benar. Insya Allah aman seperti ini. wala ya'rifu. illa mantabah ulumi syari'ati indah. Dan tidaklah mengetahui akan demikian itu. Kecuali. Orang yang sudah berlaut, ya sudah luas ilmunya pada ilmu syariat. Jadi orang yang sufi itu sudah melalui syariah. Jadi jangan sampai kita belajar tasawuf tapi belum syariah. Enggak juga sampai kiai, enggak juga, ya, enggak enggak juga begitu. dulu saya ingat dengar uh, ingat banget kata ulim syaikh azami cari tarekat belajar tarekat tapi ingat atau beliau gurunya biar bener <laughs> dicatat gurunya biar yang jangan sembarangan ya saya pernah pak dengar ada orang ya, pengamal tarekat apa dia bilang saya ngeliat di youtube nya kata dia eh hey, para profesor katanya Jangan pakai pikir, langsung aja tarikoh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya enggak setuju dengan itu. Sangat tidak setuju. Hmm. Harus pikir, pikir hmm. harus matang, Pak. Hmm. Kau aku katakan, fakadzaba wallahi waftara man yaqulu inna tarikoh sufiyati lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun. Fakadzaba maka dusta. Wallahi demi Allah, waftara dan iftara. Mengada-ngada. Man yakul oleh orang yang berkata, inna tariqah sufiati sesungguhnya tariqah sufi, jalannya para sufi, lam yakti biha kitabun wala sunatun. Itu tidak datang dengannya oleh kitab dan juga tidak sunat. Katanya nggak berdasarkan Al-Qur'an, tidak berdasarkan hadis. Ini nggak benar. Ini dusta dan mengada-ngada. Nah orang Belanda itu jahat pak. Jadi apa yang dilakukan Diblik, dibikin kelompok sufi buatan dia. Masya Allah. Ini politik sama dengan kejadian kemarin apa tuh, ISIS itu ISIS buatan Amerika dibuat supaya orang menyangka Islam itu begini. Nauzubillah, summa nauzubillah min Nauzubillah. Jadi itu apa kejamnya aja, politik. <laughs> Masya Allah Jadi betapa susahnya menghancurkan Islam. Harus dari dalam menghancurinnya. wa qauluhu akmaril dan perkataannya zalika itu. demikian itu daripada paling besar tanda-tanda yang menunjuki atas banyak bodohnya jadi bodoh banget dah kalau dibilang sufi enggak ada kitab enggak ada sunnah ini karena apa karena enggak kenal sufi ya, enggak kenal sufi Gak kenal tasawuf. Kalau udah kenal pak, masya Allah cinta, rindu. Fa inna haki sufi indal kaumi wa alimun amila bi ala wajil ikhlasi la gairu. Fa inna karena sesungguhnya Haqiqata sufi hakikat orang sufi indal kaumi menurut kaum sufi Wa dia adalah alimun orang alim Amila yang beramal Bi'ilmih dengan ilmunya Ala wajil ikhlasi atas jalan ikhlas La ghairu tidak lain Ini uh, amalannya Syekh Nawawi Al-Bantani Itu pak, beliau orang Toreko itu Bisa dilihat di dalam kitab Ya Ya uh, kalau saya lupa lah kitab itu. Ya. Ada beliau punya kitab itu di depannya ya. Di depannya ada kata-kata al -Qadiri. Jadi beliau itu orang sufi, orang tarekat. Kita jangan ingkari itu, jangan ingkari tentang itu. wa ghayatu ma yatlubuhu al-qaumu min talamizatihim bil mujaadati bisami wa sa'ari wal uzrati wa samti wal ra'i wa zuni wa ghayr zalika ayyasira adhum ya'ti bil ibadati ala wajhi alladhi yusbihu ma kana alai salafum as-salihu la ghayru wa ghayatu tujuan ma yatlubuhu al apa yang dituntut oleh kaum sufi itu min talamizatim daripada murid-murid mereka bil mujahadati dengan mujahadah. Mujahadah itu apa? Melawan nafsu. Bisaumi dengan melakukan puasa. Riyadhah namanya. Jadi puasa dipaksain. Puasa. Puasa. Tetap sahur dulu Pak. Sahur puasa hari dan begadang malam. Jadi orang sufi begitu, begadang malam. Puasa sama begadang malam, hebatan begadang malam, Pak. Walaupun begadang malam kagak bacaan. Saking hebatnya itu begadang malam, Iya, <laughs> berat memang. Itu orang sufi begitu modelnya. Masyaallah. Tapi ada orang, Pak. Orang, orang ibadah malamnya dua-duanya dipakai sama dia. Siang puasa, malamnya begadang. Malamnya begadang, siangnya puasa. <laughs> Itu orang apa kayak begitu? Malamnya puasa, oh, mal malamnya uh, begadang, siangnya puasa. Masya Allah. Kalau kita ngeliat orang yang begitu, ya Allah, lu ngapa begitu banget sih? Ini udah aman, Dapur udah aman. Dapur udah aman. <gadar> dapur udah aman betul, 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 Udah kelasnya, udah tuh. <gadar> <gadar> yeah. Iya, yeah, jangan juga Pak, dapur belum aman, kita udah begitu aja, jangan Pak. <gadar> Pengen supi, bukan supi itu mah. <gadar> 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 jangan ya makom kita belum sampai bapak jangan ya, jangan nyaman nyamain jangan gitu ya. ya belum sampai jangan yang sederhana aja kalau belum sampai ini ada orang kayak begini pak ulama Insya allah sebegitu ngamalin ilmunya puasa puasanya sudah susah banget ya, apalagi kalau dia jadi tadi saya katakan tuh kalau puasa sama ya ama begadang malam masih hebatan begadang malam walaupun dia nggak bacaan, tapi nggak masih nggak ya. ya ngapain aja lah pokoknya ya itu masih hebatan begadang malam apalagi dua-duanya dia kuasa puasa juga dia begadang malam juga apalagi ditambahin dia berzikir atau dia ngapain itu yang kerjaan agama bikin kitab atau apa masya allah itu hebat ya nggak kelawan itu dah Memang beda pak. Itu kalau begadang malam memang nggak begadang itu beda. Hawanya pun beda. Hmm. <laughs> itu orang supi sampai begitu pak. Kalau kita nggak kebayang, apa ini ada orang kayak begitu? Ada. Nggak tidur. Bahkan ada yang nggak sadar dia itu nggak tidur bebulan bulan kagak tidur. Enggak tidur siang malam. Kalau kata pikir kita, emang kagak puyang. Itu udah kehendak Allah. Udah kelebihan dikasih. Enggak tidur siang malam. Nah, Ini udah enggak kemana-mana tadi. Udah aman dapurnya. <lumat sesuatu> <gul> <kilos> Kalau belum aman ya, udah ngajar sekolahan. <laughs> yeah. Bahkan ada Pak Di dalam Bukhari uh, Di dalam Bukhari Diceritakan ada orang Tapi ini dalam bab uh, terlalu ter, Bab orang yang ditegur sama Nabi Itu di rumahnya ada tambang Ada tambang Nabi heran, itu buat apaan tambah? Sahabat Nabi begitu. Ini kalau saya sembahyang udah nggak kuat ya Rasulullah. Masya Allah. Kalau nggak kuat mereka ya pegangan mereka. begitu. Tetap mau berdiri. Masya Allah. Orang mereka sekarang mereka. dari rumah bawa ini bawa bangku itu. Allahu <laughs> Akbar. Jalannya kenceng lagi. <laughs> Tapi jangan kata apa-apa, buat jangan ngambek, jangan gue sembahyang lagi ntar. <tere> di <tere> tengah. <tinggalnya>. Oh, itu <tere> <enggak>. <tere> Aduh. <tere> ya Allah. Masya Allah. Itu guru saya kayak Mahfuz, Pak. Beliau itu, ya, beliau sembahyangnya di, sekarang di bangku. Tapi apa yang beliau kepengen minta sama Allah? Supaya bisa seperti dulu lagi, sujud normal. Masya Allah itu luar biasa tuh. Jarang orang minta kayak begitu. Beliau kepengen supaya bisa sujud lagi normal seperti dulu lagi. Gitu. Jadi kepengen supaya jangan ada bangku lagi gitu. Ini bangku dibawa bawah. Bawa. mana Masya Allah. Kalau ahli ibadah bukan ahli ibadah bedanya. Masya Allah. Ini insya Allah, Pak, nanti kedepannya ini luar biasa. Cerita tentang supih. Ya. Jadi, bisa memotivasi kita, biar kita senang ibadah. Ya, dulu saya masuk eh, torekoh, belajar torekoh itu dari eh, setelah lulus aliyah. Lulus sekolah, saya belajar tasawuf. Ya. Luar biasa memang. Ini terjadi perubahan jadi paham kitab-kitab terekoh jadi paham kitab, -kitab, kitab tasawuf itu jadi paham ya zalika dan lain demikian itu apa tujuannya ayasiro supaya menjadi ahaduhum salah satu salah seorang di antara mereka yati bisa datang bil ibadati dengan segala macam ibadah ala wajillah diusbihumaka alahi salafu omusaleh la jadi mereka itu melakukan mujahadah tadi ya. Puasa, begadang malam, uzlah. Ya, tadi kelewatan ya. hari wal uzlati ya. Begadang wal uzlati ya, enggak banyak gaul sama orang uzlah. Ya. Nah, kalau kita uzlahnya di sini kata Imam Ghazali cukup kita batasin berkumpul sama orang ngaji, jamaah ya, kerja ya, bawa kerja. Itu aja. Jangan kita nongkrong-nongkrong pinggir jalan, jangan. Atau main ke rumah teman, jangan. Nah, kata Imam Ghazali, uzal begitu termasuk uzal juga. Enggak apa-apa. Ya, walaupun nanti beliau ada klarifikasi lagi tentang uzal. Itu aja kita, begitu aja. samti, beliau diam, enggak banyak-banyak ngomong. Wal warai, beliau wara. Ya, wara orang sufi wara menjaga. Ya. Jauhkan daripada haram yang makruh, bahkan minimal perbuatannya itu, Pak, mubah yang berpahala minimal perbuatannya mubah berpahala, oh, masya Allah. Jadi walaupun tidur tapi pahala, niatin buat ibadah, wazu dan zuhud, orang sufi melakukan zuhud, Wa dan demikian itu. Supaya apa? silo supaya menjadi ahadum satu dari, uh, seorang di antara mereka, yati dia bisa datang bilang ibadati dengan berbagai ibadah. ala wajhil ladzi sesuai gitu. Kita artiin begitu aja. Sesuai. Ya. Dengan jalan yang yusbihu menyerupai maka ana alaihi salafum saleh. Apa yang ada ya dilakukan oleh salafus saleh la tidak lain. Jadi pengen begitu. Masyaallah. Pengen bisa menyerupai salafus saleh. Masyaallah. Itu kepengennya. Allahu akbar. Walakin akan tapi laman dah rasat salafi bin dirasil amilina bi'a zonna ba'du nasi anna kharijatun anis syariati. Akan tetapi, ada aja nama, ini ujian. Tatkala terhapus jalan salaf, jalan salaf udah kehapus dengan sebab terhapus orang-orang yang mengamalkan dengannya. Ya, karena orang-orang udah nggak ngamalin lagi yang kayak begitu, maka menyangka oleh sebagian manusia bahwa bosnya orang sufi katanya kharijatun katanya udah keluar anis syariati dari syariah ya padahal keluar emang kenapa likin lati dia bisa nyangka begitu kenapa likil lati man yatakhalla ku bi sifat ahli yakama basatnal kalam ala zalika fi kitab ya manhajil mubin karena sedikit orang yang berakhlak dengan sifat-sifat ahlinya sedikit sedikit orang yang bersifat dengan sifat-sifat ahlinya, sebagaimana ya orang sedikit orang bersifat dengan ahlinya ahli ilmu ahli ibadah sedikit, sebagaimana kami terangkan kalam atas mikan itu dalam kitab alman hajul mubin, mubin Alman hajul mubin fi bayani akhlakil arifin. Ya, jadi orang Ma'rifah orang ya sedikit ahlinya sedikit, ya, karena sedikit orang yang bersifat dengan sifat-sifat ahlinya, ngaku-nya tasawuf tapi sifatnya enggak tasawuf. Allah itu sedikit yang kayak begitu. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman hmm. sekarang. Fi kitab, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Mana Hajil Mubin Fi bayani akhlakil arifin Fa'lam zanika Wallah rabbil alamin Wallahu alamin